Istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tak kuasa membendung air mata saat secara perdana muncul di hadapan publik. Dia menampakkan diri setelah sebelumnya dilaporkan terguncang akibat kasus dugaan pelecehan yang berujung tewasnya Brigadir J. Putri Chandrawati muncul ke hadapan awak media saat menjenguk suaminya di Mako Brimob, Kelapa II, Kota Depok pada Minggu 7 Agustus 2022. Dia pun menyampaikan pesan cinta untuk Verdi Sambo yang saat ini ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran etik. Tak sendiri saat menjenguk sang suami, Putri Chandrawati datang dengan didampingi keluarganya dan kuasa hukumnya. Dia pun terisak saat menyampaikan pesan terkait kejadian yang menimpa dirinya dan keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.